Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan ayuhal ikhwatul kiram fi barnama channel hadal yaum, yakni TOEFL acquaintance tuku bia tuku infinity and beyond, yang artinya pengenalan TOEFL untuk menuju tak terbatas dan melampauinya, kurang lebih seperti itu. But before we start our agenda today, please let me introduce myself. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Maulana, asal dari Sragen. Saya mahasiswa IAIN Salatiga, jurusan Bahasa Arab. That's cukup itu perkenalan dari saya. Selanjutnya akan saya bacakan CV dari pemateri kita yang terhormat, yaitu Ustaz Yusuf Burhan Yusuf Habibi. Nama Burhan Yusuf Habibi MPDI. Tempat tanggal lahir Rembang 24 Februari 1991. Alamat Singojayan RT2 RW2 Tingkir Tengah Tingkir Salatiga. Nomor HP 085727896535. Email Burhan Yusuf Habibi @gmail.com. Pekerjaan dosen tetap PNS, jabatan fungsional lektor instansi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Alamat instansi Jalan Lingkar Salatiga, kilometer 2, Hutan Sidorejo Salatiga. Riwayat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah MI Miftahul Falah Rembang tahun 1996 sampai 2002. Madrasah Tsanawiyah atau MTS Miftahul Falah Rembang tahun 2002 sampai 2005. Madrasah Aliyah Program Keagamaan atau MAPK MAN 1 Surakarta tahun 2005 sampai 2008. S1 Pendidikan Bahasa Arab PBA IAIN Wali Songo Semarang 2008-2012. S2 Pendidikan Bahasa Arab PBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 sampai 2014. Dan beliau sampai sekarang masih menempuh program 5000 doktoral. Sahih ya, Syekh? Selanjutnya, pengalaman ilmiah beliau juga pernah menjadi pemateri di beberapa acara seperti workshop bahasa Arab untuk anggota baru UKM Nafilah UIN Wali Songo 2015, workshop penyusunan rubrik penilaian PT Pengembangan Bahasa IAIN Salatiga 2016, dan beliau juga pernah menjadi salah satu presenter artikel ilmiah pada pertemuan internasional bahasa Arab IMLA di Universitas Padjadjaran Bandung 2019. Sebenarnya masih ada banyak sekali pengalaman beliau, sangat luar biasa. Tapi kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada lagi karya ilmiah. Beliau juga pernah menerbitkan buku, di antaranya adalah Syamila yang sudah ISBN atau Panduan Bahasa Arab Komprehensif. Ada juga Al-Qalam, Panduan Mudah Menulis Kaligrafi Arab. Ada juga Pengembangan Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis Pada Nilai-Nilai Islam Indonesia di IAIN Salatiga. Adapun beberapa jurnal yang beliau telah
selesaikan seperti problematika pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus memahami Al-Quran di SMP Islam, Jurnal Lisania IAIN Salatiga 2015, dan juga ada integrasi kurikulum bahasa Arab pesantren tradisional dan modern di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Dan masih banyak lagi, ada jurnal-jurnal yang lain. Kalau ada teman-teman yang mungkin ingin tahu atau penasaran jurnal-jurnal atau buku-buku beliau, bisa dicari di Google, langsung diketik namanya saja, Burhan Yusuf Habibi. Nanti akan muncul semua karya-karya beliau. Nah, sekian CV yang saya, dari beliau. Selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Stop aja sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat. Oke, okay. Jelas ya, clear. Clear. Alhamdulillah, salat wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajaha fi hadhil munasabah an-nafisah, fi hadhil munasabah al-jamilah. لنتحدث ونتكلم عن موضوع مهم يعني tentang bahasa. Jadi bahasa secara umum dan nanti khususnya tentang tawafel. Dan alhamdulillah juga saya di sini bisa bertemu dengan beberapa siswa ya, siswa-siswi dari MAN 1 Surakarta. Almamater saya tercinta. Saya 3 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2008 tinggal di Asmadera, asrama dekat kuburan. Dulu kita menyebutnya Asmadera MPK MAN 1 Surakarta. Nah, ini sudah ada 26 peserta. Saya sebenarnya senang interaksi, ada tanya jawab nanti. Jadi, sehingga banyak hal yang bisa kita sharingkan bersama-sama. Untuk memulai, saya ingin bertanya sebenarnya, siapa yang ingin bisa kuliah ke luar negeri? Saya. Tentu saja saya. Semuanya ingin ya. Nggak bisa kelihatan angkat tangan, nanti bisa di bawah itu ada menu untuk angkat tangan di Zoom. Yang ingin keliling dunia? Saya pengen. Semuanya pengen menara Eiffel, Ustaz. Menara Eiffel di YouTube banyak. Ah, mau langsung. Ya, di Boyolali juga ada miniaturnya. Oke. Nah, saya yakin kita semuanya punya mimpi ingin keluar negeri lah itu. Ya, utamanya pengen setidaknya ke Mekah Madinah gitu kan. Itu kan salah satu cita-cita utama keluar negeri, salah satunya pengennya bisa ke kota Mekah dan Madinah untuk haji atau umrah gitu. Nah, amin. Ya, semoga bisa semuanya lah nanti bisa ke Mekah Madinah gitu. Mempraktekkan bahasa Arab ya, tahu sama lah. Gitu. Oke, nah salah satu kuncinya tentu saja banyak hal yang bisa menjadi, yang bisa mengantarkan kita untuk bisa ke luar negeri atau keliling dunia. Tapi salah satu kunci utamanya adalah al-lughah itu, al-lughah atau language gitu, yaitu dengan bahasa atau foreign language lah, bahasa asing. Karena bahasa ini sangat sangat menentukan ketika kita ingin
bercita-cita kuliah ke luar negeri atau keliling dunia. Ada beberapa kata-kata menarik ini sebelum saya ke TOEFL ini. Nah, ini tentang ahamiyah, jadi pentingnya urgensi mempelajari al-lughat al-ajnabiyah. Al-lughat al-ajnabiyah itu foreign language, jadi bahasa asing. Yang pertama ini saya ambilkan dari Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah, saya kira sudah hafal semuanya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah itu menciptakan kalian semua atau kita min dzakarin wa unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Jadi bahasa Arabnya man atau male itu zakar. Jadi kalau female itu unsa. Nah, jadi nanti kalau ada sirah dzatiyah itu apa ya, biodata atau biografi atau CV, atau nanti diminta mengisi bahasa Arab di paspor misalnya dan lain sebagainya, itu kalau ada seks itu jenis kelamin itu, atau bahasa Arabnya itu jinsun, itu bahasa Arab dari jenis kelamin, itu pilihannya adalah dzakar atau unsa gitu. Tidak rajul atau nisa gitu, tapi dzakar atau unsa. Nanti begitu pilihannya. Jadi kalau male atau female itu pilihannya dzakar atau unsa, tidak rajul atau nisa, atau tidak rajul atau imroah tidak, tapi dzakar atau unsa. Itu jinsun. Jinsun itu jenis kelamin. Kalau jinsiyah itu kebangsaan. Jadi kalau ma jinsuka, apa jenis kelaminmu, itu ya dzakar atau unsa. Tapi kalau ma jinsiyatuka, jinsiyah itu artinya kewarganegaraan, itu ya Indonesia. Ana Indonesia. Kalau perempuan, ana Indonesia gitu. Nah, itu. Jadi Allah menciptakan kita dari dzakar dan unsa. Kemudian waja'alnakum, dan telah kami ciptakan kalian semua syu'uban. Syu'ub itu dari sya'ab, itu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku, kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Li ta'arofu. Untuk saling ta'aruf, saling mengenal. Nah, apa yang membuat kita bisa saling ta'aruf? Ya tentu saja ya dengan alat tawasul itu. Jadi dengan alat untuk komunikasi, yaitu dengan bahasa, bilughah gitu. Nah, ada kata-kata menarik dari Ludwig Wittgenstein. Nah, jadi bahasa Arabnya hududu lughati hiya hududu alami. The limits of my language are the limits of my world gitu. Jadi batas duniaku, batas bahasaku adalah batas dari duniaku. Jadi yang membatasi kita adalah bahasa. Kalau kita hanya bisa bahasa Indonesia, ya sudah gitu. Terbatas, kita hanya di Indonesia saja kita bisa komunikasi. Tapi kalau kita bisa bahasa lain, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa apapun, Spanish, Mandarin, French, Perancis, itu tidak akan membatasi dunia kita. Kita tidak punya batas. Kita bisa dunia dimanapun bisa kita jangkau gitu. Jadi hududu lughati hiya hududu alami. Jadi batas dari bahasaku adalah batas duniaku. Semakin terbatas bahasanya, maka dunianya akan semakin terbatas. Tapi semakin luas, semakin banyak bahasanya, semakin luas jangkauan dunia yang bisa dia dapatkan atau dia kunjungi. Nah, ada kata-kata lain juga. Idza kunta tukhatibu imro'an, ini kata-kata Nelson Mandela, bilughatin yafhamuha yasilu kalamuka ila aqlihi. Jadi, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. Jadi hanya sampai ke yasilu kalamuka ila aqlihi. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain gitu, dengan bahasa kita, meskipun dia paham gitu. Misalnya kita ngomong dengan orang Arab, saya ngomong pakai bahasa Indonesia, orang Arabnya bisa memahami bahasa Indonesia. Dia paham, tapi itu hanya sampai ke otaknya saja, ke kepalanya saja. Tapi amma idza khatabathu, amma idza khatabtahu bilughatihi al-um, fakalamuka yasilu ila qalbi.
Tapi ketika kita berbicara dengan orang itu dengan bahasa dia, bahasa ibu dia, misalnya kita ngomong dengan orang Inggris dengan bahasa Inggris, hal itu akan bisa sampai yasilu ila qalbihi, bisa sampai ke hatinya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, mungkin dia bisa paham, tapi hanya sampai ke otaknya saja, ke kepalanya saja. Tapi kalau kita berbicara dengan bahasa dia, bahasa ibu dia, ya itu pesan kita bisa sampai ke hatinya. Jadi kalau kita ngomong dengan orang Arab, menggunakan bahasa Arab, itu luar biasa, bisa sampai ke hatinya. Nah, ini beberapa kalimat yang luar biasa tentang ahamiyah, pentingnya mempelajari bahasa asing. Nah, saya punya pertanyaan lagi. Bisakah kita mendapatkan uang dengan bahasa? Bisa. Bisa. Nah, contohnya, bisa. Bikin aki. Nah, ini saya sampaikan juga. Nah, sekarang hampir semua orang mengenal tadi yang disebutkan Mas Sultan itu. Jelas. Bikin aki. Bikin aki. Yang baru trending, banyak trending di YouTube gitu, karena dia punya subscriber sampai 3 juta dan ada Dayana dari Kazakhstan. Nah, luar biasa trending topic. Luar biasa bikin lagi ini. Dia tidak hanya menjual prank-prank yang tidak jelas, tapi dia menjual kualitas berbahasanya. Meskipun hanya berupa obrolan-obrolan yang tidak penting sebenarnya gitu. Atau gombalan-gombalan yang tidak penting. Dia dengan kemampuan bahasanya, dia membuat konten dengan melalui Ome TV itu, dengan bercakap-cakap atau berbicara dengan orang dari luar negeri, dari Rusia, dari Rumania, gitu. Kadang bahkan ada dari Maroko, dari Aljazair, gitu. Nah, luar biasa, dia menggunakan bahasa Inggris, kemudian juga bisa bahasa lain, bahasa Rusia, bahasa Rumania, kadang juga menggunakan bahasa Arab, meskipun hanya sedikit dia yang tahu masmuk, kaifahaluk, gitu. Nah, ini dengan kemampuan bahasanya dia, bahasa asing tentu saja, kemudian dia kemas dengan sangat menarik, gitu. Ternyata luar biasa dampaknya. Dan penghasilannya tentu saja sekarang tidak sedikit, gitu kan. Semakin banyak viewernya, banyak iklannya, dia akan semakin bertambah kantong-kantong rupiahnya, gitu. Nah, saya kira salah satu referensi yang menarik untuk anak-anak milenial ini Vicky Naki. Nah, jadi bisa banyak bahasa. Dan dia belajar secara otodidak. Ini luar biasanya ini. Nah, kita yang sekarang ini berbeda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu medianya sangat terbatas. Gitu. Fasilitasnya sangat mahdud. Gitu. Sangat terbatas, limit. Gitu. Tapi generasi sekarang itu justru malah banyak sekali media yang tidak terbatas, unlimited gitu. Banyak sumber belajar yang unlimited, semua dalam genggaman VID kum jami'an, di tangan kalian semuanya. Tapi sayangnya itu yang membedakan adalah al-irodah gitu. Al-irodah, keinginan ya. Dan al-hub, al-mahabbah, cintanya kepada belajar ini yang berkurang gitu. Nah, Vicky Naki ini sampai 6 jam dia cerita, bahkan lebih dalam sehari untuk mempelajari bahasa. Jadi dia memanfaatkan berbagai platform, berbagai media yang ada di sosmed atau di internet untuk belajar bahasa. Kita memanfaatkan internet untuk apa? Untuk ngecek Shopee, untuk ngecek notifikasi. TikTok kan oke, kalau kita manfaatkan untuk hal yang bagus bisa menjadi konten yang luar biasa. Bila. Satu Indonesia itu juga kaya sekali. Gitu. Silahkan sekarang generasi milenial ini harus banyak inovasi dan kreatif dan memanfaatkan sosmed ini bisa untuk sesuatu yang berharga. Nah, ya seperti ya bahasa Arab itu indah. Wah, ini promosi lagi. Ini ada adik-adik sekolah nanti segera follow Instagram ya, bahasa Arab itu indah. Nah, saya memanfaatkan bahasa juga, saya kemas dalam Instagram salah satu akun. Ya, alhamdulillah followernya sudah 76 ribu sekian. Gitu. Sebentar lagi mungkin 100 ribu, meskipun masih jauh dari Vicky Naki, tapi alhamdulillah sudah banyak yang endorse, sudah banyak yang iklan. Nah, itu juga salah satu memanfaatkan bahasa untuk bisa menghasilkan
atau bisa untuk produktif gitu. Nah, maka sebenarnya bahasa itu sangat luas sekali dan sangat manfaat sekali di era kita saat ini. Nah, ini saya sampaikan beberapa skill yang dibutuhkan untuk saat ini. Jadi, skill di kehidupan zaman saat ini yang paling dibutuhkan itu apa? Ada hard skill. Hard skill ini kemampuan yang bisa diukur secara kuantitatif. Yang pertama misalnya ada proficiency in a foreign language. Jadi, kemampuan kafa'ah fi al-lugha al-ajnabiyah. Jadi, kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Nah, ini sekarang ada tesnya yang tentunya bisa diukur secara kuantitatif. Gitu. Nah, skornya, berapa TOEFL-nya, berapa TOEFL-nya, TOEFL ATP atau TOEFL CBT, atau bahkan pakai IELTS. Nah, semuanya bisa terukur, hard skill. Nah, ini penting. Nah, sekarang banyak juga yang mensyaratkan sertifikat-sertifikat bahasa itu dalam dunia kerja. Atau bahkan nanti di kampus juga nanti ada beberapa kampus yang mensyaratkan tes itu untuk bisa menjadi salah satu syarat untuk masuk atau untuk munakosah, untuk sidang skripsi misalnya. Nanti teman-teman kalau mau masuk ke IAIN atau STAIN atau UIN, kalau melalui jalur tes mandiri atau SPAN PTKIN, itu tentu saja juga ada tes bahasanya kan, bahasa Inggris atau bahasa Arab, dan keislaman biasanya. Nah, itu juga menjadi penting sekali, kemampuan untuk menguasai bahasa. Ada a degree of certificate, jadi ijazah lah, gitu. Memiliki ijazah, ijazahnya sampai apa, aliyah, SMA, sampai S1, atau S2, atau S3, atau STLR, gitu. Nah, ini menjadi penting, sertifikat sekarang. Gitu. Lulusan SMA, ya mohon maaf, kalau hanya SMA, mungkin akan semakin sempit peluang kerjanya, gitu. Tentu saja begitu. Semakin sedikit yang membutuhkan ijazah SMA. Semakin tinggi ijazahnya, tentu saja akan semakin banyak yang membutuhkan dan semakin sedikit saingannya. Tentunya kan begitu. S1 sekarang saja masih sudah banyak sekali yang lulusan S1. Maka bisa S2 sampai S3 bahkan. Enggak apa-apa, sekarang yang penting bermimpi dulu, bermimpi setinggi langit gitu loh. Bukan kata-kata manisnya kan begitu. Bermimpi setinggi langit, kalaupun jatuh nanti akan jatuh di bintang-bintang gitu. Nah, itu harus dipegang itu. Kita tidak tahu kapan mimpi itu akan terwujud gitu. Yang penting kita jalani step by step-nya dengan penuh kesungguhan. Nanti suatu hari Allah akan memeluk mimpi-mimpi kita. Kemudian typing speed itu, kecepatan mengetik itu juga penting itu. Saya beberapa kali misalnya chatting dengan orang Arab itu, dia bilang, "Oh, kamu ngetik Arabnya cepat sekali," gitu. Ya, sudah dari dulu bidangnya bahasa Arab, skripsinya ngetiknya pakai bahasa Arab, ngece sekali gitu kan. Ya tentu saja bisa cepat lah gitu. Tapi sering sekali mengatakan begitu beberapa orang Arab gitu. Karena itu pun karena skill terbiasa gitu. Kalau enggak terbiasa juga akan kagok, akan sulit gitu. Maka ini menjadi penting. Karena orang balas cepat atau tidak itu kan sekarang sangat penting sekali ya. Kalau balasnya lama kan kayaknya ya kurang enak. Atau bahkan enggak dibalas cuma dibaca doang. Ini biasanya sultan. Yes, right. Nah. Baik. Kemudian ada mesin operation. Ya, jadi mengoperasikan alat-alat mesin, alat-alat komputer misalnya, atau HP dan lain sebagainya, harus sudah enggak gaptek lagi lah. Komputer programming. Nah, ini membuat program dalam komputer. Sekarang itulah banyak apa? Pasar digital gitu. Pasar dunia digital atau produk digital yang bisa kita jual dan menghasilkan banyak uang, tidak perlu punya gudang tempat untuk menyimpan barang-barang itu, tapi bisa kita jual gitu. Sekarang orang buat video YouTube misalnya, dia jadi YouTuber itu kan juga karena bisa memproduksi sesuatu yang bisa dijual secara digital, kemudian membuat
iklan, membuat apa namanya aplikasi pembelajaran bahasa Arab misalnya. Itu luar biasa. Dunia sekarang itu luar biasa. Maka itu menjadi hard skill yang bisa kita manfaatkan, harus kita miliki kemampuan itu. Itu jika ingin mudah bersaing di dunia saat ini. Kalau soft skill tentu saja ada komunikasi, communication, kemampuan kita komunikasi dengan orang lain dengan baik gitu. Kemudian flexibility, ada leadership, ada teamwork, ada time management. Nah, ini soft skill yang juga harus dimiliki gitu. Kemampuan untuk komunikasi dengan orang lain secara baik itu juga penting gitu. Supaya kita mudah diterima. Tidak kok nek datang kemudian orang menjadi risih gitu. Misalnya kalau berbicara itu enak, ngomongnya itu diajak ngomong nyambung gitu. Tidak diajak ngomong A, malah nyambungnya ke Z dan sebagainya. Nah, ini penting gitu. Maka itu menjadi soft skill yang sangat penting sekali. Nah, itu beberapa hal. Kalau kemampuan-kemampuan ini kita miliki, insya Allah saya yakin bisa survive, bisa bertahan, bisa jadi luar biasa di zaman sekarang ini. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita penting untuk memiliki kemampuan bahasa asing, terutama di era digital, di zaman sekarang ini menjadi luar biasa. Maka khusus untuk adik-adik yang masih sekolah ini, mumpung masih banyak waktu gitu. Mumpung masih banyak waktu, karena kita sebenarnya adalah akumulasi dari masa lalu kita. Kita saat ini adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan kemarin. Maka mulai saat ini itu harus dimulai gitu. Karena rihlah alfi mil tubda bi khutwah wahidah. Jadi seribu langkah itu dimulai dari satu langkah, bi khutwah wahidah. Baik. Lanjutkan. Itu tentang bahasa, pentingnya mempelajari bahasa asing, bahasa apapun itu. Tidak terbatas itu. Kalau senangnya bahasa Inggris, tekuni gitu. Yang penting kalau menurut saya itu jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah, enggak jadi gitu. Lebih baik satu tapi matang total gitu. Daripada banyak tapi setengah-setengah. Misalnya senang bahasa Inggris sudah itu. Bahasa Inggrisnya dikuatkan dengan sangat kuat gitu. Sampai TOEFL ITP-nya sampai 600 atau 700 gitu. 500 itu sudah alhamdulillah ya. Nah. Atau kalau mau bahasa Arab total. Tapi jangan setengah-setengah. Bahasa Arabnya enggak matang, gitu. Bahasa Inggrisnya juga enggak matang, gitu. Itu malah nanggung, serba nanggung. Gitu. Syukur-syukur bisa dua-duanya matang, tapi jarang, gitu. Tapi banyak sih, ada beberapa teman saya yang bahasa Arab dan Inggrisnya juga jalan dua-duanya, gitu. Bisa jalan. Tapi sangat jarang sekali. Tapi katanya sebenarnya kalau bisa bahasa Arab itu bahasa lain mudah, gitu. Katanya. Ya karena memang bahasa Arab kan katanya lebih sulit dari bahasa yang lain, lebih kompleks. Maka untuk mempelajari 12 kata ganti dhamir aja bisa gitu. Masa mempelajari grammar yang hanya segitu enggak bisa. Dhamir itu 14 dhamir saja itu. Sudah imbang dengan grammar bahasa Inggris secara umum. Padahal masih banyak bab lain dalam bahasa Arab. Nah, itu tentang bahasa. Nah, sekarang kita ke TOEFL. Nah, yang untuk adik-adik saja. Nah, TOEFL, kalau kita berbicara dengan TOEFL, maka sebenarnya teman-teman sudah familiarnya dengan istilah TOEFL ya. Dengan istilah TOEFL. Ya, mirip-mirip lah gitu. Karena TOEFL ini juga diadopsi sebenarnya. Istilah TOEFL ini diadopsi dari TOEFL itu sendiri. Kalau TOEFL itu test of English as foreign language. Kalau TOEFL ya test of Arabic as foreign language. Nah, ini sebenarnya memang diambil atau meniru lah. Sedikit meniru dari TOEFL yang sebelumnya sudah ada. Nah, meski demikian sebenarnya ada beberapa nama untuk tes ini yang dalam bahasa Arab. Misalnya ada
al-ikhtibarat al-arabiyah lid-dirasat al-islamiyah lid-dirasat al-islamiyah lil-ajanib. Ini yang diciptakan oleh UIN Jakarta atau IKLA di UIN Sunan Kalijaga, ikhtibar kafaatil lughatil arabiyah, atau IMKA di Wali Songo ada namanya ikhtibar mi'yar kafaah al-lughah al-arabiyah, ada ILA di UIN Malang, ikhtibarat al-lughah al-arabiyah lil-ajanib. Jadi ada macam-macam nama untuk TOEFL. Kalau nama TOEFL sendiri ini sebenarnya dicetuskan oleh UIN Jakarta yang pertama kali, kemudian muncul berbagai macam jenis TOEFL di berbagai kampus di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya ya tentu saja menciptakan tes standar bahasa Arab. Tapi sayangnya ini memang berbeda dengan TOEFL. Kalau TOEFL itu kan sudah ada standarisasi, al-mi'yar, ad-dawli, secara internasional. Tapi kalau TOEFL ini belum ada. Sebelum-sebelumnya belum ada. Bahkan negara-negara Arab pun itu belum menyusun tes TOEFL itu sendiri. Justru beberapa kampus di Dual Asyarkil Ausat, di negara-negara Middle East, Timur Tengah itu tidak mensyaratkan TOEFL atau tidak mensyaratkan kemampuan bahasa. Justru mensyaratkan hafalan Al-Quran misalnya. Ada yang hafalan 2 juz, 15 juz gitu. Bahkan hafid Al-Quran. Nah, dulu seperti itu. Nah, akhir-akhir ini baru ada upaya dari beberapa negara di Timur Tengah, seperti Saudi misalnya di Al-Jamiah Al-Elektroniyah Al-Saudiyah, itu di Universitas Elektronik Saudi, sekarang mulai menyusun tes standar bahasa Arab. Nah, tentu saja supaya tidak tertinggal dengan TOEFL. Nah, itulah kemudian muncul istilah TOEFL. Test of Arabic as Foreign Language. Bahasa Arabnya ya tadi itu, al-ikhtibarat al-arabiyah lid-dirasat al-islamiyah. Mungkin masih banyak yang asing, terutama adik-adik yang masih sekolah ini, mungkin dengarnya hanya TOEFL gitu. Nah, sekarang ada TOEFL. Ini mungkin juga sesuatu yang baru. Ada namanya TOEFL, Test of Arabic gitu. Nah, yang penting apa? Yang penting untuk mempersiapkan ini sejarah singkat TOEFL. Nah, teman-teman sudah belajar bahasa Arab dari bahkan MI atau bahkan dari lahir ya sudah mendengarkan adzan berbahasa Arab ya. Nah, sudah nggak asing dengan bahasa Arab sebenarnya. Di MI misalnya sekolahnya tidak S3, kalau S3 itu SD, SMP, SMA. Sekolahnya di madrasah semuanya, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah atau MTS, bahkan sampai madrasah aliyah dan di perguruan tinggi nantinya juga ada bahasa Arab. Kalau di MAN pasti ada bahasa Arab. Nah, tapi sayangnya itu hanya di sekolah saja gitu. Jadi belajar di sekolah dengan sekian jam itu tentu saja kalau tidak sungguh-sungguh kurang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Maka perlu jam tambahan lain atau waktu di luar kelas itu untuk mengembangkan diri, untuk belajar bahasa itu. Nah, untuk TOEFL sendiri ini yang sudah diinisiasi atau dibuat oleh berbagai kampus di Indonesia, terutama di UIN-UIN, ini tujuannya tentu saja untuk mengukur standar kemampuan. Nah, yang selama ini belum ada, standar kemampuan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Inggris sudah ada TOEFL, bahasa Arab ini dengan menggunakan TOEFL. Nah, tes ini mampu mengukur tingkat kemampuan reseptif dan produktif seseorang dalam berbahasa Arab. Gimana Mas Sultan? Berapa menit lagi? Oke, nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Nah, tes reseptif itu kan kemampuan untuk menangkap bahasa. Ini mengukur kemampuan dari maharatul qiraah dalam bahasa Arab itu, atau bahasa Inggris kan ada 4 skill ya. Setelahnya bahasa Arab, maharat. Jadi kalau bahasa Inggris ada listening, ada speaking,
ada reading dan ada writing. Kalau dalam bahasa Arab ada apa saja? Listening itu istilah bahasa Arabnya maharatul istima'. Kemampuan berbicara. Kalam. Maharatul kalam. Kemudian ada kemampuan membaca. Maharatul qiraah. Kemampuan menulis. Nah, yang masuk dalam reseptif itu ada dua, yaitu al-qiraah dan al-istima'. Al-istima' dan al-qiraah. Kalau produktif, kita yang harus memproduksi bahasa, yaitu maharatul kalam, karena ngomong itu kan kita harus produktif gitu. Tidak hanya menerima, tapi kita harus memproduksi. Juga maharatul kitabah. Jadi menulis itu kita memproduksi bahasa dalam bentuk tulisan. Nah, tes ini mudah dikerjakan, tapi belum tentu mudah dijawab. Mudah dikerjakan dan mudah dikoreksi. Karena menggunakan lembar jawab dengan seperti okay. ujian itu, atau dengan bahkan dengan secara online. Nah, jawaban dan hasil penilainya bersifat objektif dan pasti karena berupa multiple choice atau ikhtibar min muta'adid, jadi pilihan ganda. Tentu saja akan lebih mudah untuk dijawab dan dikoreksi. TOEFL itu. Kita membutuhkan TOEFL kenapa? Nah, yang pertama, kampus-kampus PTKIN gitu. Terutama yang UIN ini yang mewajibkan sertifikat lulus TOEFL sebagai persyaratan monakosa S1 atau S2. Tapi kalau mau masuk ke UIN atau IAIN juga nanti ada tes bahasa Arab yang mirip dengan TOEFL, tes-tesnya. Tapi tidak ada istimak, tidak ada listening. Mungkin hanya pilihan ganda yang mencakup kemampuan kaidah bahasa gitu. Nah, beasiswa S1, S2 maupun S3 mensyaratkan TOEFL untuk jurusan-jurusan keagamaan. Nah, ini kalau ada teman-teman dari MAN, mahasiswa MAN yang ingin melanjutkan kuliah misalnya di Mesir atau di Sudan atau di Maghrib Maroko gitu, yang melalui Kementerian Agama, nah tes masuknya atau tes seleksinya juga menggunakan TOEFL ini. Kalau tahun 2019 kemarin menggunakan TOEFL yang dari Jerman gitu. Jadi di Jerman itu ada namanya Universitas Leipzig gitu. Di dalamnya ada Al Arabiyah Institute. Jadi di Jerman ada kampus yang sangat menekuni bahasa Arab. Jadi ini informasi untuk teman-teman, di negara-negara Eropa itu justru sekarang bahasa Arab sedang banyak digeluti, ditekuni gitu. Dan di negara-negara Asia juga banyak, seperti di Korsel itu misalnya sekarang bahasa Arab menjadi bahasa kedua yang dipelajari paling banyak. Coba nanti dicari di YouTube, itu banyak sekali orang-orang Korea, orang-orang Cina itu yang belajar bahasa Arab. Nah, untuk seleksi Timur Tengah Kementerian Agama itu menggunakan TOEFL dari Leipzig, Jerman itu kemarin yang bekerja sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi Al Arabiyah Test namanya. Nah, itu seperti CBT dalam bahasa Inggris. Jadi dia keunggulan dari Jerman itu dia didukung dengan IT yang bagus. Maka tes itu semuanya secara online gitu. Secara online, tidak paper, tidak berbasis kertas, tapi sudah online. Kita mengerjakannya secara online. Itu yang digunakan untuk seleksi Timur Tengah tahun 2019 kemarin. 2020 kemarin tidak ada seleksi karena ada pandemi. Mungkin nanti 2021 ini ada. Untuk pendaftaran petugas haji, siapa tahu nanti ada yang mendaftar petugas haji juga banyak membutuhkan TOEFL ini. Nah, berapa menit lagi Mas Sultan? Satu jam lagi, oke. Okay. 5 menit ya. 5 menit. Nah, ini ada beberapa problem mengikuti TOEFL. Jadi sebenarnya hampir sama sih TOEFL dengan TOEFL. Kemarin saya diminta tentang TOEFL juga, tapi kurang menguasai lah kalau TOEFL gitu. Meskipun sudah pernah sebenarnya mengikuti tes TOEFL baik prediction maupun ITP, bahkan ITP sudah 2 kali gitu.
Setidaknya sebenarnya secara teknis pengerjaan sama dan jenis-jenis soalnya hampir sama. Karena isinya juga tes bahasa kan tes tentang istima, tentang grammar bahasa Inggris atau kalau bahasa Arab ya nahwunya hampir sama. Nah, ini ada ungkapan yang saya buat ini, tidak semua yang bisa bahasa Arab bisa mengerjakan tes TOEFL dengan mudah. Tidak semua yang bisa bahasa Inggris juga bisa mengerjakan tes TOEFL dengan mudah. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, teknis pengerjaan. Teknis pengerjaan. Ada paper based, ada komputer based. Jadi kalau yang menggunakan kertas, tentu saja kita harus memberikan tanda apa namanya istilahnya itu. Ya, seperti UN itu. Nah, kalau komputer, nanti kendalanya bisa di tadi kemampuan mengetik. Jadi kalau tes yang dari Jerman itu TOEFL itu ada pertanyaan yang harus kita ketik gitu, jawabannya. Maka harus bisa mengetik Arab. Nah, ini mungkin mulai dari sekarang harus terbiasa untuk ngetik Arab. Komputer atau HP-nya sudah diislamkan itu. Ya, disahadati biar bisa ngetik Arab. Nah, yang kedua ada keterbatasan waktu mengerjakan. Ini jadi misalnya ada 150 pertanyaan tapi harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, tentu saja butuh kecepatan berpikir, ketepatan dalam memilih dan bagaimana strateginya. Misalnya harus membaca pertanyaan dulu daripada bacaannya. Nah, itu ada beberapa strategi. Tidak hanya maharah yang diuji akan tetapi unsur bahasa juga. Ada sinonim, antonim, itu tentang mufradat. Ada qawaid, kalau bahasa Arab nahwu shorof, kalau bahasa Inggris ya ada grammarnya bagaimana. Nah, itu beberapa problematika yang sudah saya bocorkan. Nanti kalau tes tinggal bagaimana mempersiapkan supaya tidak terlalu menghadapi problem itu. Saya kira sampai di sini dulu. Ini terakhir, ada tes standar bahasa Arab itu ada TOEFL yang dibuat oleh UIN atau UIN di Indonesia. Itu mengacu pada American Council of the Teaching of Foreign Language, jadi mengacu ke TOEFL. Jadi kalau TOEFL itu mirip dengan TOEFL, itulah. Jenis soalnya atau cara mengerjakannya. Tapi kalau TOEFL Al-Arabiyah test yang disusun oleh Jerman ini mengacu pada Common European Framework of Reference for Languages. Jadi mengacu pada standar kemampuan bahasa Eropa itu. Al-Ma'ayir Al-Lughawiyah fi Eropa gitu. Itu ada levelnya, ada A1, ada A2, ini untuk level mubtadi ya, untuk pemula. Ada B1, B2 ini untuk mutawasit gitu. Nah, C1 dan C2 ini untuk mutaqaddim atau bahkan mutamayyiz, jadi yang sudah mumtaz. Nah, itulah beberapa jenis. Nanti di sini di slide saya akan share buat teman-teman semua. Ada tutorialnya, ada prediksinya juga. Kalau ingin mencoba misalnya, di sini ada linknya, link website-nya di internet. Nanti bisa diklik. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang bisa dicoba. Nah, penskorannya seperti TOEFL sih. Skornya antara berapa? Skornya ini. Nanti kalau mumtaz istimewa itu skornya 601 sampai 700. Alhamdulillah tes terakhir saya mendapatkan 627, ya lumayan lah. Kalau jayid jiddan itu 501 sampai 600. Ini seperti tes TOEFL ya. Kalau TOEFL-nya 500 ke atas sudah jayid jiddan. 501 sampai 600. Nah, ini link-linknya nanti silahkan dicoba untuk belajar kuis bahasa Arab, ada pertanyaan-pertanyaan berbahasa Arab, mencoba mengukur kemampuan bahasa Arab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan yang disampaikan. Syukron. Afwan Ustaz, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Sudah cukup jelas sekali ya tentang apa itu TOEFL, bagaimana sejarahnya, kemudian skill-skillnya yang dibutuhkan itu bagaimana, seperti yang telah dijelaskan oleh
beliau Ustaz Yusuf Habib, Ustaz Burhan Yusuf Habibie tadi, sedikit menyimpulkan untuk bisa dalam bahasa asing itu seperti yang sudah dikatakan beliau, bahwa yang dibutuhkan adalah iradah wal mahabbah, yaitu kita itu suka dulu, kalau sudah suka baru kita mau untuk belajar. Nah, ketika sudah seperti itu, insya Allah akan kita mudah untuk mahir dalam suatu bidang atau dalam suatu bahasa. Itu maka setelah ini akan kami buka sesi tanya jawab, yaitu tiga termin, dalam satu terminnya terdiri dari satu penanya saja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penanya pertama, silahkan mengaktifkan video dan audionya. Silakan Mas, jangan takut, santai saja. Sampaikan. Ya. Atau hanya audionya saja enggak apa-apa, yang penting jelas suaranya biar nanti Ustaz Burhan bisa menjawab. Udah Mbak Alma, Mas Aril, Mbak Arum, Mbak Bila, Mas Daniel atau Mbak ini? Daniela, Mbak Elma, Amalia, Mbak Farah, Mbak Afidah, Mbak Masjid. Masjid. Masjid Dawat Jada. Nah, Mbak Marwah. Mbak Najwa. Najwa Sihab. Mbak Puan Bening. Ayo, silakan bertanya. Ini dari MAPK, boarding. Atau dari man umum? Semuanya Pak, jadi dari yang boarding dan umum itu boleh. Semuanya bisa, boleh bermimpi dan bisa menguasai bahasa. Ya, kuncinya tadi, tidak harus di PK, tidak harus di boarding, tidak harus di asrama. Ya, semua bisa belajar dan menguasai bahasa. Ayo, siapa yang mau tanya? Waktunya terbatas. Saya Kak. Oh ya, ya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mbak siapa? Nisda. Mbak Nisda. Oke. Dari kelas berapa? Dari program apa? 11 PK Putri. Oke, 11 PK Putri. Oke, silakan Mbak. Mau tanya kalau standar nilai. Kalau buat TOEFL yang dibutuhkan itu, kalau mau keluar negeri itu kira-kira berapa? Oke, bagus. Biasanya. Sudah, itu aja Mbak Misda? Iya. Wah. Mbak Misda dari kelas 11 PK Putri. Oke. Itu sudah pernah ketemu Ustadz Lutfi ya? Ini saya adiknya Ustadz Lutfi. Nah, Mbak Misda, kalau syarat untuk ke luar negeri itu biasanya minimal 500 skornya. 500. Kalau untuk S1, kalau untuk mau ke S2. Kalau untuk ke S1 juga, S1 S2 syaratnya 500 minimal. Nah, kalau untuk ke S3 itu 550 minimal. Jadi harus di atas 550 kalau mau ke S3, tapi kalau untuk mau ke S1, S2, minimalnya 500. Ada beasiswa LPDP misalnya, atau yang tadi di Kemenag itu, S1 ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Maroko, maupun ke Sudan, yang biasanya diseleksi oleh Kementerian Agama, itu minimal 500. Nah, tapi kalau untuk ke Mesir, atau yang dari Kementerian Agama itu biasanya tidak hanya tes bahasa, nanti ada tes bahasa itu tes pertama. Jadi kalau masuk standar bahasanya, nanti ada tes wawancara dan ada tes tahfidz kalau nggak salah, itu 2 juz minimal. Nah, tapi untuk lolos ke tes berikutnya itu harus bahasa itu dan minimal 500. Jadi
Kalau sebenarnya kalau bahasa Arab, insya Allah bisa menguasai, sudah belajar nahwu, sorof, kemudian sudah biasa dengan teks-teks Arab, dengan kosakata-kosakata Arab, insya Allah mudah. Maka tadi, untuk mencapai 500 itu ya, solusinya tadi tidak hanya mengandalkan yang di kelas, atau harus punya keinginan mencari sendiri. Ya, ini pengalaman yang sering saya ceritakan. Dulu saya di MANPK, dulu nggak ada internet seperti sekarang ya. Nah, jadi dulu ketika saya di MANPK itu, saya berlangganan majalah namanya Alo Indonesia. Alo Indonesia itu majalah berbahasa Arab tentang Indonesia. Jadi berita-berita di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Arab dan dibuat di majalah. Majalah itu terbitnya sebulan sekali, kalau tidak salah. Atau dua bulan sekali ya. Nah, saya itu urunan, iuran sama teman-teman. Dulu nitip dengan Ustadz Rosidi Asrofi almarhum. Beliau alumni Fakultas Bahasa di Al-Azhar. Luar biasa bahasanya. Dulu mengajar bahasa Arab di MANPK tiap hari Jumat. Dan di Assalam, Solo. Nah, saya nitip ke beliau itu. Iuran sama teman-teman. Waktu itu harganya 30 ribu kalau nggak salah. Itu menyisihkan uang, iuran sama teman-teman. Kalau sudah dapat satu, nanti kita fotokopi bareng-bareng. Jadi, ya karena nggak ada uang, itu, waktu itu, kalau mau beli satu persatu, kita beli satu, kita copy. Untuk bisa mengupdate kosa kata, kita baca itu majalah itu, kita cari artinya. Nah, supaya update dengan kosa kata al-mufradat as-syai'ah, atau al-mufradat al-jadidah, new vocabularies, jadi kosakata-kosakata baru, misalnya tentang COVID sekarang ini apa saja kosakatanya itu. Nah, sehingga kita bisa menguasai banyak kosakata. Nah, itu dengan cara seperti itu. Nah, kalau sekarang, ya, wallahi ashal bikasir ya, nih, jauh lebih mudah itu, karena semua fi'aitikum di tangan kalian semuanya, mau berita bahasa Arab tinggal ketik di Google Akhbar Indonesia. Indonesia al-yaum atau Indonesia al-yaum sudah keluar semuanya, tinggal kita mau atau tidak. Itu kuncinya di situ. Nah, maka sekali lagi bahasa ini sebenarnya bisa kita kuasai dengan tidak hanya mengandalkan dari kelas atau dari menerima dari guru kita sendiri. Banyak media, banyak sumber belajar. Baik, begitu Mbak Misda. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Afwan. Ya, cukup ya jawaban dari Ustaz Burhan untuk pertanyaan pertama. Sangat membantu sekali. Selanjutnya kita buka untuk pertanyaan kedua. Silahkan yang ingin bertanya mengenai topik kita pada siang hari ini. Langsung saja. Feel free to ask. Fadhal yallah. Man yurid. Yas'al boleh tafadhal. Banyak ada Mas Arik, silakan Mas Arik. Yang bertanya dapat door prize dari Mas Sultan dan Mbak Dama ya. Yang PPL boleh tanya enggak Ustaz? Boleh. Arab kan susah Ustaz. Ini yang dari yang PPL aja ya Ustaz ya. Yang bahasa Arab itu kan bahasa yang susah. Maksudnya enggak semua orang itu bisa gampang apa ya? Bisa gampang memahami gitu. Selain mengenai bahasa Arab, tadi kan dibilang di pertama dibilang di pertama itu harus menyukai dulu baru kamu akan paham. Nah, selain tips selain menyukai bahasa Arab itu sendiri biar kita paham, itu apa? Sudah. Terima kasih Ustaz. Ya, banyak cara untuk mencintai kan. Ada sebab-sebab yang membuat kita jatuh cinta gitu. Nah, maka yang sering kali saya sampaikan itu temukan alasan untuk mencintai gitu. Kalau ingin belajar bahasa Arab, temukan alasan untuk mencintai bahasa Arab gitu. Nah, dari mana? Tentu saja banyak hal yang bisa membuat kita cinta. Itu. Misalnya dari
dari pengajarnya gitu. Yang pertama itu misalnya. Nah, nanti ini untuk yang PPL dan nanti calon-calon guru bahasa Arab. Nah, jadi bagaimana menjadi pengajar bahasa Arab yang membuat siswanya itu menanti-nanti setiap saat untuk diajar kembali, untuk bisa ketemu bahasa Arab lagi, untuk bisa ketemu Pak Ustadz Sultan lagi misalnya. Nah, yang pertama itu. Jadi kadang itu bahasa Arab itu sudah dianggap susah dan bertemu dengan pengajar, dengan guru yang seram, gitu. Yang belibet. Maka akan menjadi semakin menyeramkan, menakutkan. Maka saya sendiri banyak terinspirasi dari guru-guru bahasa Arab di MANPK misalnya. Terus saya senang bahasa Arab salah satunya karena menemukan guru-guru bahasa Arab yang menurut saya luar biasa gitu. Yang membuat saya banyak terinspirasi. Ada Ustadz Bimo misalnya, ada tadi Ustadz Rosidi Asrofi yang bahasanya luar biasa gitu. Nah, yang pertama itu misalnya dari pengajar. Kemudian yang kedua misalnya ya dari apa namanya sumber-sumber belajar bahasa Arab. Ya. Kalau dulu masih sangat susah sekali. Sekarang banyak sumber belajar bahasa Arab yang bisa kita dapatkan. Kalau buku bahasa Arab misalnya sudah tahu gundul semua aja sudah menyeramkan misalnya. Enggak ada harokatnya misalnya begitu. Nah, banyak sumber-sumber yang bisa membuat kita jatuh cinta pada bahasa Arab. Dulu belum banyak lagu-lagu bahasa Arab yang viral, terus sekarang sudah banyak lagu bahasa Arab, meskipun yang menyanyikan sekarang sedang ada kasus misalnya. Nah, jadi ada banyak hal, banyak media yang bisa membuat kita kemudian mencintai itu. Atau dari teman, gitu. Dari teman. Kalau belajar dengan teman itu serasa lebih menyenangkan. Maka kalau kita punya teman bahasa Arab, tuh kita minta diajari, gitu. Kita praktekkan, gitu. Misalnya sapa menyapa di WhatsApp atau apa dengan bahasa Arab, kaifa haluk, gitu. Tusbih ala khair, misalnya. Nah, itulah yang bisa kita jadikan untuk kemudian mencintai bahasa Arab. Gitu. Nah, jadi kalau sudah cinta, nanti kemudian akan banyak hal yang bisa tergali dari situ. Sebenarnya sama saja, bahasa itu sebenarnya mudah, termasuk bahasa Arab. Ya tadi memang kuncinya keinginan saja, keinginan dan mencintai, rasa suka gitu. Dan jangan terlebih dahulu memiliki negative thinking atau apa ya, pikiran yang tidak baik dulu, susah gitu. Tidak, sebenarnya sama saja, bisa gitu. Hanya lebih membutuhkan waktu gitu. Kadang tidak sabar, sukanya instan gitu. Membutuhkan beberapa proses, tahapan untuk bisa, karena bahasa Arab kan terutama kaidah itu nyambung semua. Kalau dari dasarnya tidak bisa, maka akan semakin rumit kesananya. Tapi kalau harus dimulai dari yang sederhana sampai yang paling susah gitu. Nah, maka sebenarnya tidak dimulai, kalau saya sih, nahwu itu tidak pertama diajarkan gitu. Karena nanti akan merasa semakin muakkad, semakin saab ya. Jadi yang pertama itu diajarkan yang menyenangkan, bagaimana, oh saya bisa menyapa pakai bahasa Arab, sabar khair, kaifa haluk, kemudian baru, oh ini tata bahasanya seperti ini. Nah, itu yang saya prinsipi selama ini ketika mengajar bahasa Arab ya, saya ingin semuanya yang belajar bahasa Arab itu yang pertama nyaman. Kalau sudah nyaman kan akan menetap gitu. Nah, kalau hanya senang itu hanya dari menatap bisa, kalau tapi sudah nyaman itu bisa menetap kan begitu. Nah, itulah yang sekiranya. Berarti kuncinya harus nyaman dan cinta itu ya Ustaz ya. Temukan perasaan. Dari mana bisa timbul rasa cinta itu? Tidak kemudian diasumsikan susah sulit itu. Ya. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jadi seperti itu Mbak Yina.
temukan alasan untuk mencintai dulu baru dipelajari. Ya, selanjutnya kita buka termin ketiga. Yang ingin bertanya lagi, pertanyaan terakhir loh ya, jangan sampai nanti pertanyaannya enggak tersampaikan, jadi enggak bisa tidur. Langsung aja ditanyakan pertanyaan terakhir. Monggo. Mas Haidar, mungkin mau bertanya? Tidak, Mas. Mas Sultan Mawon. Yang lain, monggo silakan yang ingin bertanya. Kalau nggak ada ya sudah, nanti bisa di follow Instagram tadi Basara Buku Indah. Nanti bisa tanya-tanya di situ. Ini materi nanti saya share ya. Saya share di Mas Sultan. Atau saya share di chat gitu supaya bisa di download. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini anu Pak, mohon maaf. Share screen-nya mohon dimatikan dulu. Oh, yeah. Mau foto bersama. Oke. Okay. Arah online. Spotlight-nya juga dimatikan. Yang lain teman-teman bisa diaktifkan videonya dulu untuk diambil gambarnya. Ya, Mas Dad sudah diaktifkan. Spotlight-nya Mas Sultan di anu dulu. Arik. Oh, ngapunten Mas, punya saya kameranya rusak jadi enggak. Oh iya, Ki. Mungkin foto itu sudah mewakili, Mas. Syukran. Well. Pak Presiden dibuka dulu. Gimana? Ini baru di setting sama operator kita. Nah, ini yang baru bangun tidur kelihatan, yang belum mandi juga kelihatan ya. Yang pakai batik harusnya sudah mandi semua. Ya, kameranya sudah dibuka semua ya. Sudah, silahkan di foto screenshot. Di unmute dulu Mas Sultan, di unmute. Oh iya Pak, lupa. Ya diaktifkan dulu videonya, mau di screenshot. Dandan dulu yang cantik, yang manis, ayo. Ih manisnya. Ayah. Ayo yang lain diaktifkan. Masih ada Aisyah Karima yang masih belum off, yang masih belum on. Ada Aril Noah, ada Marwal Hansa, masih ada Arum Bawang. Ayo yang lain diaktifkan. Oke. Oh, mungkin yang lain diaktifkan videonya ya. Memungkinkan mengaktifkan karena Oh ya, sudah. Seadanya saja. Mas Arik, silakan. Saya abani yuk. 1, 2, 3. Iya. Yeah. Sekali lagi. Oke. 1. Oh, bentar. Oh, sudah siap. Oke. Kita abani. 1, 2, 3. Iya. Yeah. Terima kasih semuanya telah
berpartisipasi atas kelancaran acara kita pada siang hari ini. Semoga materi dan ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Burhan Yusuf Habibie MPDI bermanfaat, berguna bagi hidup kita ke depannya, bagi bangsa, agama, dan negara. Nah. Amin. Yeay. Bukan Ustadz atas materi yang sangat luar biasa. Ya. Mungkin cukup sekian. Kita cukupkan acara kita pada siang hari ini. Terus saya selaku pemateri, saya selaku moderator, saya selaku moderator. Selaku moderator meminta maaf, astagfu minkum in wajadtum minni alakhta intaha yakfi. Apalagi Ustaz? Sudah ada yang disampaikan lagi Ustaz? Sudah ya, saya harapkan yang tadi teman-teman di sini yang masih di aliyah nantinya kalau melanjutkan kuliah kemanapun atau dipersiapkan dari sekarang untuk memiliki kemampuan bahasa itu karena akan penting sekali untuk kedepannya bahasa apapun ya. Sekali lagi kuncinya adalah totalitas itu dan keinginan dan totalitas. Insyaallah akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar. Saya tunggu cerita-cerita kesuksesan kalian baik yang sekarang sedang PPL di MAN 1 Surakarta maupun di dari siswa-siswi MAN 1 Surakarta. Baik, ma'akumut taufiq wan najah. Amin. Amin. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih buat semuanya. Kami sudahi acara kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran kasih.